Jadi hari ini kita mau nonton yang lagi viral. Kemarin kan kita udah nonton Mencuri Raden Saleh. Nah hari ini kita mau nonton Miracle in Cell 7 ya. Kita udah pernah nonton yang versi Turkinya. Nah hari ini kita mau nonton yang versi Indonesianya. Stay tune. Hari ini kita sudah ada di Rental Town, akan nonton Miracle in Cell nomor 7. Ini nomor 7 kan? Nomor 7 apa? Gak tahu gue. Versi Indo. Versi Indo. Yang ini. Hah? Makanannya lama banget guys, ya Allah nunggu nih. Sudah keburu lapar. Lapar banget. Ah di akhirnya karena datang juga nih. Kita tunggu makanannya datang. Setelah itu kita akan nonton ke XX1. Ini hari biasa ya, jadi agak sepi gitu. Apa? Ayam goreng oleh ini. Ini ayam goreng mentega plus nasi sama sayur. Ini apa tadi? Ayam teriyaki. Ini ayam lada hitam. Kita makan dulu. Oke. Okay. Ya, geli
Anjing bos. Terkait film Miracle in Cells nomor 7, itu filmnya sangat bagus banget. Kita kemarin ada yang sampai nangis juga, dan talent-talentnya juga karena kita sudah mengenal gitu, jadi membuat karakter, masing-masing karakter itu terbangun gitu, chemistry-nya seperti itu. Terus juga dari segi konsep setting lokasi itu juga sangat-sangat mirip seperti yang di versi aslinya yang Korea itu. Ini benar-benar Mas Hanung ya sebagai sutradara meremake film ini sedemikian rupa dengan versinya seperti itu. Jadi orang bisa merasakan keterlibatan perasaan penonton gitu untuk menikmati filmnya itu sendiri. Gue udah pernah juga ngeliat film, udah pernah nonton juga film yang versi Koreanya, versi aslinya. Jadi udah agak lama sih, tapi gue masih bisa nebak, oh ini adegannya ini, adegannya ini. Cuma overall sangat bagus di versi Indonesia ini. Buat gue cocok banget kalau teman-teman yang mau nonton film berbau komedi dan sedih ya gitu. Haru, jadi pesannya dapat banget gitu kan. Terus juga buat teman-teman yang mau nonton, rekomend banget untuk keluarga, anak-anak dan remaja. Ini apalagi khususnya yang terkait dengan ayah ya gitu. Mungkin dari seharian hari ini, ketemu lagi di Mus Vlog berikutnya. Dadah.